Apakah termasuk potensi kesyirikan? Apabila kita mengikuti adat di mana kita memasak ayam satu ekor, contoh ayam kampung, tidak melakukan penyembelihan langsung, dan apa ini? Ayam ini dibawa ke makam nenek moyang sebagai jalan untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat. Itu termasuk syirik. Ya, kemudian ayam ini disantap. Ya. Termasuk syirik. Syirik dalam sebab. Pertama, syirik dalam sebab. Sebagaimana telah kita bahas, yang berhak, yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab kemanfaatan atau kemudaratan hanya Allah. Kalau kita menentukan sendiri, maka berarti kita telah mensejajarkan diri kita dengan Allah. Maka itu syirik. Yang kedua, ada bentuk pendekatan diri dan pengagungan kepada nenek moyang tersebut. Iya. Jadi itu termasuk syirik. Walaupun dia motongnya di rumah juga, dan ini yang ketiga, walaupun dia motong di rumah, tapi dia niatkan untuk pengagungan kepada penghuni kubur, sama saja, nggak ada bedanya. Jadi dimanapun dia menyembelih, tapi niatnya untuk pengagungan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik dan tidak boleh disantap kalau itu dipersembahkan untuk selain Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma uhilla li ghairillahi bih, diharamkan atas kalian memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi itu bukan berpotensi syirik lagi, itu sudah syirik.